Ramadan untuk ayah. Aku menulis sajak ini di 10 malam terakhir Ramadan, agar segala doa untukmu sampai dengan sebaik-baiknya doa. Ayah, aku merindukanmu seperti saat kau mengajariku bersabar dengan membaca buku panduan cara bersabar terbaik yang ada di kerutan wajah ibu. Katamu kala itu, ibu tak pernah mengeluh saat harus membantu ayah mencari nafkah untuk menghidupi kami. Oleh sebab itu, kau mengajariku menjadi lelaki yang tak pandai berdebat. Persoalan siapa harus di dapur dan siapa harus melaut. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu seperti saat kau mengajariku memasang wajah bahagia saat masakan ibu terlampau matang atau kelebihan garam. Sebab katamu, segala sesuatu yang dibuat dengan cinta tak boleh diterima dengan wajah masam. Aku merindukanmu saat berjalan di tengah hiruk pikuk kota dan mendengar sepasang kekasih bertengkar. Tiba-tiba sang wanita berkata, "Semua lelaki sama saja." Lalu aku dengan tajam menatapnya, sembari berucap, "Tidak, ayahku berbeda, dan ayah mengajariku berbeda. Aku merindukanmu, sungguh sangat merindu. Selamat Ramadan ayah, selamat Ramadan di tanah Tuhan. Salam hangat, anakmu, Jiku Sore, 14 Mei 2020."